Oke, kita akan unboxing ini Huawei yang saya dapat kemarin, baru datang hari ini. Ini kayaknya repack, kita nggak tahu karena kita cek nih ya, kita cek nih pas kita balik 1, 2, 3. Oke, ininya kebalik. Nah, beda kan? Ini SN-nya. Kita cek online. SN-nya kita cek online. Coba cek. Sama ya, SN-nya sama ya. SN-nya sama. Garansinya berlaku hari ini. Hari ini. Tanggal 11 tuh, 11 Jun. Di sini juga 11 Jun. Ya. Nih kondisinya masih plastikan. Dan ya ini emang kasar sih. Biasanya sih kalau nggak repack, ini cuma satu garis doang. Nah, ini ada garis gini. Ada garis di sini. Lalu di sini juga sama, ada garis gini, ada garis gini. Nah, pertanyaannya adalah ini repack untuk apa? Banyak yang bilang katanya akan mengambil kartu garansi. Oke, kita akan cek apa benar kartu garansinya diambil dan apa betul di kartu garansi tersebut ada barcode yang harus di-scan. Bukannya harus scan sini aja ya, jadi nggak perlu open box. Nah, jadi saya agak ragu repacknya ini karena apa. Ini nota penjualannya, invoice nya ya, tokonya di Bekasi, harganya 11 juta ya, nggak murah-murah juga ya. Oke, nah kita akan cek repacknya itu karena apa? Apa betul nggak diambil kartu garansinya? Nah, nanti akan kita compare dengan video saya yang beli di official store, ya, yang PO ya, PO, beli di official store PO, dan kita compare kartu garansinya itu masih ada atau enggak. Kalau memang keperluannya untuk ambil kartu garansi, oke, acceptable ya, bisa diterima. Kenapa dia repacking? Dan ini sangat fatal sih kalau menurut saya. Kenapa sih sangat fatal? Ya karena repackingnya ini kebalik. Tapi kalau ternyata ini dari Huawei nggak di repacking, nah berarti QC-nya Huawei yang kurang bagus, ya. Dan setahu saya juga nggak semua toko, ya, dia punya wrapping untuk ngepacking ulang seperti ini. Karena ini pakai mesin packingnya. Karena kenceng banget nih, kenceng. Jadi tuh kan kencang banget, nggak ada apa namanya, nggak ada bergelombang plastiknya sama sekali, jadi kelihatan kencang banget. Nah, kalaupun di repacking, saya yakin saya belinya di toko kecil ya, bukan toko yang gede banget sih, nggak. Dan saya yakin dia nggak, bukan dia yang repacking, kemungkinan dia yang dapat repack, kemungkinan ya, saya nggak tahu. Nah, makanya kita buktiin aja, kita akan unboxing, kita akan lihat, kita akan cek. Ada kekurangan kah atau ada yang bekas kah? Kita akan cek satu-satu ya. Yuk. Saya nggak tahu repackingnya ini dari sellernya. Maksudnya sellernya udah tangan keberapa gitu, atau dari pihak Huawei-nya. Kalau memang ini dari pihak Huawei yang begini, ya fatal sih menurut saya sih. Oke, ini unitnya. Dusnya juga nggak kebalik ya. Tuh. Yang kebalik ini. Tuh, tadi kan begini kan. Tuh. Oke, kita cek dalamnya. Tadi kan posisi begini ya. Terus dusnya begini kan, kebalik kan. Berarti ini harusnya, loh. Posisi handphonenya, oh, loh. Posisi handphonenya udah kebalik, harusnya nggak begini masuknya. Oh, ini harusnya begini, harusnya begini. Nah, wah, gawat nih. Kita cek dulu. Ini handphonenya berarti jangan-jangan udah. Oh, ini apa ini?
ini apa? Oke, bisa hilang ya. Jangan aja lecet. Oh. Oke, bisa hilang. Ada cap-cap jari kah? Oh iya nih, cap-cap jari. Jari ini. Nih ya, ini cap jari ini. Tuh. Buat keperluan apa dia nge-repack ini? Dan ini kok kayak enggak rapet ya? Yang lain oke, ini udah kelihatan repack, pasti repack karena kondisi handphonenya tadi kebalik. Harusnya kan begini, tapi ternyata pas dibuka kondisinya begini. Ini udah pasti di repack ulang, entah dia ambil buat apa. Oke, kita charger dulu, ini 40 watt. Ya betul. Betul. Cek kartu garansi. Benar, ini sama seperti yang saya unboxing kemarin. Kartu garansi nggak hilang. Kalau mau ditembak barcode, ini cuman IMEI doang, dan ini nggak ada yang hilang satupun. Tuh, ini aplikasi ya, aplikasi barcode aplikasi nggak perlu, jadi nggak ada yang perlu di scan. Tuh, apa yang perlu di scan di kartu garansi? Nggak ada yang perlu di scan di kartu garansi ya, dan kartu garansinya utuh. Tuh, nggak ada yang sobek. So, keperluan repackingnya ini buat apa? Nah, ini jadi pertanyaan saya. Keperluan repackingnya ini buat apa? Dan kenapa di repack? Repack ulang? Apakah barang display yang dijual? Atau gimana? Saya nggak tahu. Kondisi memang masih oke. Nah, sekarang kita coba komplain ke sellernya ya. Biar sellernya tahu kalau barang yang dia jual ini udah di repack ya. Mungkin bukan dia yang repacking ya, mungkin dari toko lain atau toko besar di mana distributor tempat dia ngambil. Dan ini juga perlu dijadi perhatian dari pihak Huawei Indonesia. Kenapa dengan buat keperluan apa untuk di repacking ya, buat keperluan apa ini dibuka? Jadi kan harus ada urgentitasnya ya, keperluannya buat apa? Apakah barang display kah, atau barang unit defect kah, atau gimana? Saya nggak tahu. Kondisi fisik oke, mulus, cacat nggak ada. Saya cek lagi ya. Oke, cuman memang ini ada bekas jari aja. Gua ngeri jarinya kena covid aja. Ini kan bahaya, barang baru di unboxing dulu. Oke, kondisi no issue ya. Oke, saya mau upload dulu video ini ke YouTube. Thank you sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.